Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Turki Super League di pekan ke-23, kali ini ada Fatih Karagümrük melawan Rizespor. Ya, Fatih Karagümrük unggul terlebih dahulu pada menit ke-38 melalui Eşerik. Eşerik berhasil merasakan gol ke gawang Rizespor dan membawa Fatih unggul 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Esdursun berhasil memperbesar keunggulan Fatih Karagümrük menjadi 2-0. Kali ini Dursun berhasil merasakan gol ke gawang Rizespor melalui titik penalti. Tak berselang lama, Elmercan berhasil memperbesar keunggulan Fatih Karagümrük menjadi 3-0. Kali ini Elmercan berhasil merasakan gol pada menit ke-75. 10 menit berselang, tepatnya pada menit ke-85, Fatih Karagümrük berhasil memperbesar keunggulan menjadi 4-0. Kali ini berkat gol dari Cekeles pada menit ke-85. Ya, dan kemenangan telak ini, maka Fatih Karagümrük berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-16 klasemen dengan perolehan 24 poin. Dari 23 kali bertanding, 6 kali menang, 6 kali seri, dan 11 kali kalah. Sementara Rizespor berada di peringkat kelima klasemen dengan perolehan 35 poin. Dari 23 kali bertanding, 10 kali menang, 5 kali seri, dan 8 kali kalah.